Adik-adik sekalian, Praja Muda yang tadi telah dikukuhkan oleh Bapak Wakil Presiden. Secara singkat, saya ingin berpesan. Yang pertama, camkan dengan baik tadi arahan-arahan dari Bapak Wakil Presiden. Yang kedua, ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan Anda kesempatan untuk mengabdi pada bangsa dan negara melalui pendidikan di PDRI ini. Yang ketiga, mohon doa restu, ucapkan terima kasih kepada orang tua Anda sekalian yang telah menghantarkan Anda semuanya untuk belajar mengabdi pada bangsa dan negara. Yang keempat, jaga persatuan kesatuan, jaga kegotong royongan, saling mengingatkan. Yang kelima, tantangan bangsa ini yang pertama adalah masalah narkoba, jauhi narkoba. Begitu Anda memakai pengguna, tidak ada ampun. Mohon maaf pada Bapak Ibu orang tua, langsung diberhentikan karena tidak hormat. Ikuti, patuh dan taat pada boleh Pak Rektor, serta pengajar, pengasuh semuanya untuk mengembang ilmu yang Anda dapatkan. Karena Anda nanti tugasnya untuk menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.